told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Selamat datang di channel Yuda Gading Mobil. Hari ini Jumat 22 Maret 2024. Jadwal perburuan mobil pesanan Pak Ivan dari Bogor. Jadi beliau pesan Toyota Vios G generasi kedua tahun 2012, bukan bekas taksi. Seperti biasa kita sudah share beberapa informasi unit. Pak Ivan memilih 3 opsi, pertama yang di Jakarta Timur, kemudian di Bogor juga ada, dan yang akan kita cek ini di daerah Bekasi. Hari ini saya masih bersama Mas Kirom. Semoga unitnya kondisinya baik, utuh, bebas tabrakan, bebas banjir, harganya masuk agar closing hari ini guys. Nah itu yang kita harapkan, tapi jika memang unitnya tidak utuh, bekas tabrakan atau ada ciri-ciri kilometer putaran, ya kita pasti balik kanan pulang. Kita akan cek unit opsi kedua. Jadi terus ikuti video ini guys. Let's go 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 go. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in-
Okay. Untuk pengecekan sudah beres. 128 titik inspeksi sudah saya share kepada Pak Ivan. Mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak ada ciri-ciri putaran. Dan ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi, sering jalan, mobilnya juga banyak. Dan mobil ini masuk kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar, bahkan PR-nya sedikit kalau menurut saya. Untuk kondisi mobil, ada beberapa yang banyak PR, kemudian ada yang sedikit PR-nya, itu tergantung rezeki. Dan mobil ini kalau menurut saya lagi rezeki, PR-nya sedikit. Untuk lecet di bodi sih ada beberapa di bumper depan, kemudian lagi di bagian beberapa velg. Saya hitung ada 4 panel. Jika ingin diperbaiki 2 juta. Tapi ini bukan PR fatal. Artinya untuk lecet di bodi mobil bekas ya wajar, bisa dilewat. Jika ingin diperbaiki 4 panel. Saya juga bisa bantu karena di rumah saya ada tim body repair. Kemudian poles perlu ada beberapa baret halus, jamur, bisa hilang di poles. Poles masuknya nyalon mulai dari poles bodi. Interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi untuk jenis mobil sedan, city car atau hatchback di tukang salon langganan saya 500.000. Kemudian di bagian eksterior ini ada yang minta waktunya diganti, itu linear fender bagian depan kiri. Saya lihat di marketplace banyak harganya 250.000 dengan pemasangan ongkir 350.000 lah. Sobek sedikit di bagian dalam. Kemudian ban produksi di tahun 2023 semua layak dipakai, ketebalan 7-8 mm. Dan untuk kampas rem bagian depan bagus, untuk bagian belakang memang sudah agak tipis, lebih tipis dari besinya, jadi saya sarankan untuk diganti kampas rem bagian belakang, itu di 500.000. Untuk mobil ini utuh bagian depan, kemudian semua pilar sudah kita cek, pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, pilar pintu, semuanya utuh. Tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Kemudian bagian engine. Mesin bagus, kemudian kering, pembakaran masih sempurna, radiator masih menggunakan air coolen. Untuk catatan penggantian oli berikutnya ada untuk oli mesin, yang tidak ada itu oli transmisi. Jadi saya sarankan untuk diganti untuk oli transmisi sekitar 600.000 lah. Kemudian minyak rem bagus, tidak ada kadar air, hasil tes oli juga bagus, aki bagus. Dan untuk packing dan seal juga tidak ada yang minta waktunya diganti, semuanya kering. Bagian depan juga apron, cross member, bull head, semuanya sudah kita cek utuh. Tidak ada bekas tabrakan keras. Jadi untuk mesin paling tinggal ganti oli transmisi, kemudian bersih-bersih mesin, itu masuknya nyalon. Mobilnya juga sudah kita test drive, kakinya tidak ada yang minta waktunya diganti, masih sangat senyap. Kemudian untuk servis terakhir saya lihat 2022, tapi memang tidak tercatat di buku servis, ada rekornya saja masuk ke bengkel resmi di tahun 2022. Servis terakhir di buku servis itu di tahun 2015. Artinya mobil yang servis rekor itu jarang ada, karena rata-rata pemilik mobilnya itu servisnya tidak di bengkel resmi, hanya ke bengkel biasa. Dan itu tidak masalah. Kelengkapan manual book juga masih ada. Dan untuk kondisi setir sedikit ada lecet saja. Untuk lupas, kemudian sobek tidak ada. Bahkan tengahnya itu masih bagus, jadi tinggal dibelikan cover setir saja, paling mahal 150.000 sudah ketutup, karena ada beberapa yang luka juga bagian atas. Jadi untuk kilometer, ciri-ciri putaran tidak ada, karena pedal rem, kemudian setir masih kencang, belum di retrim. Ciri-ciri kilometer tinggi tidak ada mobil ini. Jok juga masih pada tebel, jadi masuk akal untuk kilometer 75.000. Kemudian bagian interior ini hanya perlu nyalon saja beberapa,
itu pun beberapa ya, semuanya masih pada bagus, bersih, artinya mobil ini sangat terawat untuk bagian interior. Dan untuk head unit juga masih bawaannya, audio steering switch masih bekerja dengan baik. Transmisi sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas, sudah kita test drive, kondisinya baik. Detail seperti ventilasi AC, kemudian laci-laci semuanya sudah kita cek bagus. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Semua lampu juga sudah kita coba, semuanya aktif, power steering bagus. Kaca depan juga tidak ada yang baret, wipernya masih baik, karetnya, kaca film juga semuanya bagus, tidak ada yang baret. Jadi kalau menurut saya mobil ini tidak ada PR fatal, bahkan PR-nya sedikit dan poinnya itu banyak. Pajaknya hidup, mesinnya bagus, kaki-kaki bagus. Lecet juga sedikit, untuk bodi lecet sih pasti ada di mobil bekas. Wajar kalau menurut saya untuk perbaikan bodi lecet pasti ada di setiap mobil bekas. Kemudian ban 2023 semua, itu ganti ban 4 juta lebih itu, Brixton seperti itu. Jadi kalau menurut saya mobil ini sedikit PR-nya. Tapi di sini kita tergantung pemesan ya. Jadi kita akan tetap tunggu keputusan dari pemesan. Pengecekan sudah beres. Detail semua video inspeksi sudah saya kirim ke Om Ivan ya. Ya udah. Nah, saat ini saya sama owner mobilnya namanya Om Fernando. Untuk harga langsung ngobrol aja. Malam Om. Malam Om. Ya. Berapa Om? Boleh, udah, Om. Udah segitu. Kemarin saya buka 115 Om. Ya, udah turun kan. Om Yuda datang 113 tak bilang sama Om Yuda, dicek Om Yuda lagi biar deal sekian. Ya udah, sama-sama oke kita Om 110. Oke. Paling di angka segitu. Udah press. Udah press Om. Sesuai dengan kondisi Om. 108 ya. Ya maaf Om Yuda. Sesuai kondisi Om, ban baru semua Om. 4,5 juta saya ganti, Bridgestone Turanja. Oke, nggak apa-apa sih Om segitu, tapi kalau bisa turun lagi ya buat bensin gitu loh. Kalau bisa naik Om. Ya Om ya. Ya nggak apa-apa Om, gitu Om Fernando nggak apa-apa. Thank you, aja. Thank you, kasih Om. Ya, sama-sama Om. Jadi gimana Om? Bismillah bungkus. Siap. Ya udah lumayan lah, dari 115 artinya turun ke 110 itu turun 5 juta. Itu sudah bagus ya Om. Ya alhamdulillah lah. Mobilnya juga PR-nya minim. Sesuai kondisi. Nanti detail yang saya jelaskan untuk rapi-rapi bisa dilewat. Beberapa banyak yang enggak fatal. Nanti dipilih sama Om Ivan aja. Atau semua saya kerjakan bisa siap. Tapi mungkin enggak keburu kalau dipakai lebaran. Perbaikan bodi itu agak lama, biasanya 2 minggu, 3 minggu. Oke, siap. Siap. Ya udah Om, bismillahirrahmanirrahim, saya bungkus mobilnya. Mudah-mudahan berkah, lancar. Assalamualaikum. Terima kasih Om Hernando. Mudah-mudahan mobilnya awet kedepannya untuk Om Ivan. Barangkali ada kata-kata untuk Om Ivan. Buat Om Ivan, semoga mobilnya awet Om Ivan. Barangnya bagus Om Ivan, masih original, luar dalam. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Ivan dari Bogor sudah sampai di rumah. Pembelian mobil ini di angka 110 juta. Pemesanan sendiri langsung nego kepada owner. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini, perbaikan rapi-rapi di mobil ini berikut dengan jasa, totalnya di 119.400. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Toyota Vios generasi kedua tipe G tahun 2012, last facelift seperti ini, siapkan dana di 110 juta sampai 120 juta. Dana tersebut sudah
total sudah kita siapkan spare dana 10 juta untuk rapi-rapi unitnya. Pembelian mobil sih mungkin di harga 105 sampai 110 juta. Tapi jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti kita akan siapkan untuk rapi-rapi unitnya. Pasti, namanya juga mobil bekas dipakai ya. Seperti body lecet, kemudian harus ganti oli, harus ganti kampas rem biasanya. Mobilnya kotor banget, harus di salon. Jadi kita wajib siapkan spare dana 5-10 juta lah untuk rapi-rapi unitnya. Tapi di sini kita terbuka, Anda bisa menentukan langsung unitnya. Misalnya Anda cari di LX atau di marketplace Facebook, Anda sendiri yang menentukan unitnya bisa. Kemudian unitnya dari kami seperti ini, seperti biasa pasti kita akan persilahkan kepada pemesan untuk nego langsung kepada owner. Jadi kami transparan. Bisa terjadi Anda bisa nawar misalnya dapat harga murah, kemudian lagi rezeki dapat unitnya PR-nya sedikit atau beberapa PR mau dilewat yang penting-penting saja. Ya mungkin 110 atau 115 juta sudah all in, sudah berikut dengan jasa dan rapi-rapi. Bisa terjadi. Harga mobil bekas tidak akan sama rata. Kemudian kondisi mobil bekas tidak akan sama rata. Jadi kami transparan, Anda bisa menentukan langsung budgetnya. Anda bisa mengukur langsung budgetnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Dan untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, mobilnya apa, silakan Anda follow Instagram saya. Bertanya di postingan terbaru, nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian selain kita terima jasa pencarian mobil bekas seperti ini, kami juga ada unit ready yang kami jual. Unit ready di sini yang kami jual, mobilnya sudah kita bangun, kita rapihkan dulu unitnya baru dijual dan sudah melewati inspeksi. Jadi jika Anda beli mobil unit ready di sini, mobilnya sudah siap gas karena sudah kita bereskan PR-nya. Jadi Anda terima rapi. Barangkali Anda berminat dengan unit ready, bisa dilihat di profil YouTube kami, di situ ada video unit ready. Selain itu juga kami bisa bantu pasarkan unit Anda. Misalnya Anda punya mobil mau dijual, bisa kami bantu jual di channel ini. Kami review di channel ini. Silakan Anda book up, nanti saya akan jelaskan prosesnya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.